keuangan dengan tujuan memberikan pemahaman dan juga pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai strategi pembangunan infrastruktur daerah dan juga potensi peningkatan ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur. Betul. Oke, okay. Tepuk tangan dulu dong. Asalnya dari mana? Banteng. Sudah tahu? Yang sebelah sini dari mana? Banteng. Kabupaten Banteng. Itu sekitar 123 km ya Pak ya, ditempuh dari Kota Makassar. Dan itu kalau biasanya dulu ditempuhnya berapa? Ini daerahnya subur ya. Tapi kenapa tertinggal? Pas dulu ya, sebelum terbentuk pemerintahan, Banteng ini adalah sebuah kota kerajaan. Nah, Banteng ini penduduknya tidak besar. Tapi pernah jadi Kabupaten Bulukumba, Sinjai. Belanda menempatkan Banteng sebagai pusat pemerintahannya dalam tidak ada keunggulan. Datarannya itu sedikit sekali. Tetapi kalau kita lihat, nilai tambah. Karena kalau petaninya hanya menanam jagung untuk menjadikan Indonesia sebagai daerah lumbung pangan, tapi jagung juga. Ya. Nah, kalau kita ini gennya kita bawa dari Jepang, 2 tahun bukan dengan kondisi seperti ini. Ini harus ada upaya-upaya. Kebetulan jalan airnya menuju ke sini, menuju ke titik ini. Dekat pantai itu kalau sudah hari Jumat sudah ke Makassar semua ke Pantai Losari buang air, buang hijau di sini. Ini kebayang nggak? Tadinya Pantai Kumu menjadi sebuah kawasan kuliner di rumah sakit. Jadi tidak ada rumah sakit kabupaten yang tadinya Kumu sekarang sudah menjadi yayasan bermalam minggu di sini. Jadi dulu 2008 nggak ada ini seperti ini. Buang tempat buang sampah. Nah ini juga, nah ini kawasan wisata baru ya, yang sekarang bukan hanya untuk Sulawesi Selatan, kalau weekend itu banyak ke sini. Ini udah mirip dengan Jimbaran. Nah, bayangkan, sekarang udah menjadi kawasan wisata terpadu. Di dalamnya ada macam-macam Pak. Untuk kata kita, kalau rekreasi ke Pantai Seruni, fenomena anak-anak kita ya pada saat musim hujan ya biasalah nyari tempat ya kali ini cuma bayar 1.000 apartemen yang nyaman dengan 200.000 ya sebulan yang bisa menekan angka inflasi. Harga di tingkat petani jangan terlampau jauh dengan harga satu malam terus ke Ciwidey. Jadi Banteng sekarang sudah menghasilkan apa? Belajar di Ciwidey dengan bukan kurang, kita banyak, cuman inovasi yang harus terus kita bangun. Ya, anak muda sekarang ini saya kira adalah masa depan bangsa ya. Nah, dibangun secara seragam. Jadi di Banteng itu guru-guru sudah berdiri di depan sekolah, di depan karangan menjemput ya. Nah, ini dalam rangka menyapa anak-anak kita, memberikan semangat ya. Karena memang akses, apalagi yang di daerah-daerah terkecil ya, di desa-desa ya, kendaraannya ini standar internasional Pak, dan puskesmas. Jadi dia punya klinik sendiri. Kalau kita lihat tadi peralatan cukup balik. Nah, ini peralatan yang ada di ambulans. Jadi kalau pantai tidak perlu khawatir harus ke dokter dan sebagainya. Itu janji saya sebelum selesai masa jabatan saya. Oleh karena itu kalau kita lihat terakhir lebih 8 tahun ini 9,5%. Jauh di atas rata-rata nasional kita, ya. Nah, yang punya ya ini apa? Hasil yang sangat signifikan adalah
angka perceraian. Tidak ada di antara kita yang bayangkan saja. Jadi kalau nongkrong di depan rumah jam 7, jam 8 malam udah masuk di kamar semua. Kan bosan juga setiap malam ketemu. Sekarang ini hampir semua di mana-mana sepatu roda anak-anak kita. Jadi mengatakan masih banyak kabupaten-kabupaten ya untuk ke sekolah anak-anak itu masih nyebrang, masih pegang tali. Ya alhamdulillah di Bantai sudah tidak ada lagi yang seperti ini. Nah, lagi yang seperti itu namanya. Kita masih bergantung pada dana alokasi khusus, dana alokasi umum. Dan itu kan tidak besar, ya. Sementara kita sekarang lagi merintis membangun kawasan industri. Nah, kawasan industri ini karena ya bukan hanya menangani hilir pun terhadap peningkatan pendapatan daerah dan akan masyarakat, ya. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan negara, karena kita tahu juga dengan demikian luasnya Indonesia, kabupaten kota yang harus biayai, sehingga kita tidak menuntut, Pak. Tetapi kita sebagai putra daerah jangan berputus asa hanya dengan mengandalkan APBN, tetapi bagaimana kita mencoba untuk menjaring kerjasama swasta untuk mengajak mereka ikut membangun. Dan saya kira salah satu hambatannya itu. Hambatan kedua adalah, nah ini, hambatan kedua adalah proses politik, ya, proses, dan ini suatu hal yang prioritas. Tetapi karena proses politik untuk bisnis development, di bulan Januari akhir, ada yang bilang saya suruh maju untuk jadi Bupati Trenggalek. Padahal terus terang, partai pemenang pemilu di salah satu kota besar di pinggir Jakarta itu sudah men-shortlist saya untuk jadi calon wali kota waktu itu. Tapi akhirnya saya, ya mungkin panggilan takdir ya, gitu. Akhirnya saya, yaudah karena semua orang sudah nyuruh, saya terbang ke sana, weekend, kemudian balik. Kemudian tanpa disadari, sekarang saya ada di sini. Jadi memang ya, kalau untuk bupati ini memang karena politik tadi seperti Wuhan perikanan yang sudah ada hari ini, tapi tanggapannya selama 5 tahun terakhir stagnan. Kita belajar mengenai geografi, selalu dibilang Indonesia letaknya strategis, betul kan? Ya, lanjut. Bukan hanya konteksnya lokal, tetapi konteksnya saya yakin ada message yang ingin saya sampaikan secara global. Tampang langsung emosi. Nah, ini konteks lokalnya, tapi secara nasional seperti digambarkan tadi, kita ingin memperkokoh ekonomi domestik kita. Jadi connectivity ini menjadi penting, tapi kita bangun infrastruktur tanpa membangun daerahnya, nanti besar atau bahkan di Jakarta. Nah, kita juga butuh, makanya tahun ini ceritakan ke utara ada Ngerayun, itu sudah kabupaten lain, Ponorogo. Bupati Kediri, Bupati Blitar, semua berlomba-lomba minta ada bandara. Sekarang perhubungan sampai ke Menko Polhukam, karena ini wilayahnya TNI AU, dan juga ke gubernur, mudah-mudahan daerah yang merah itu akan bisa tercover dengan bandara, karena dia di luar radius layanan. Sebagai perbandingan, di Jawa Tengah, kalau di sini ada orang Jawa Tengah, daerah Purwokerto, daerah Cilacap itu juga gak punya bandara, betul kan? Iya. Tapi tahun ini sudah ada Bandara Wirasaba di Purbalingga, itu dekat dari Purwokerto. Inilah yang kita dorong, bagaimana dua kota ini menjadi motor ekonomi untuk penggerakan pesisir selatan. Ya, lanjut. Ya, oke. Pemerintah ini kalau kita petakan sebenarnya ada 4. Satu, pemerintah itu dianggap hadir manakala di. Dan yang terakhir adalah sistematik. Kita semua orang educated. Namun ada kerjasama dengan Telkom. Kalau sekarang, kalau dulu Bantai sudah punya 113, mudah-mudahan dalam 100 hari kami punya 119. Yang terdorong karena selama ini orang kalau mau telepon rumah sakit sibuk. Telepon kalau 119 kita akan jadi kabupaten yang paling pertama di Indonesia menerapkan sistem ini dengan Telkom. Nah, ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mudah-mudahan nggak ngantuk ya Bapak Ibu lainnya untuk sama-sama membangun daerah. Karena kuncinya adalah mengingat Indonesia ini adalah negara kepulauan, daerah menjadi salah satu kunci untuk bisa membangun Indonesia secara terintegrasi menjadi lebih baik ya. Izinkan saya sedikit memberikan gambaran terkait profil PT SMI. Barangkali Bapak Ibu ada yang masih belum mengenal SMI itu apa, Lembaga Pembiayaan Infrastruktur. Bentuk kelembagaannya adalah sebagai LKBB, di lembaga asing. Sesuai mandatnya, SMI adalah lembaga pembiayaan. Oleh karenanya, SMI diminta untuk bisa memberikan perbantuan. Tenornya bisa lebih fleksibel. Jadi bisa perpanjangan dari tenor BRUD-nya, seperti itu. Atau dengan KPBU. Dalam kita sudah terkomitkan sebesar kurang lebih 25,8 triliun. Meskipun mandat utamanya sebagai lembaga pembiayaan, namun kita menyadari betul bahwa tadi disampaikan di portofolio existing itu ada berbagai macam sektor yang sudah kita lebih 1.443 megawatt. Kemudian penerangan itu 1,6 juta rumah, kurang lebihnya sudah kita bantu danai, dan 6,4 juta jiwa. Jadi ini dari statistik yang kita peroleh dari portofolio yang sudah kita bantu lakukan pembiayaan proyeknya. Tingkat kesehatan, kesadaran kesehatan yang semakin meningkat, dengan BPJS. Selanjutnya yang kelas jalan tol, jadi kita masuk di Trans Sumatera, masuk di Trans Jawa yang contoh dari sektor tenaga listrikan. Minyak dan gas bumi ini ada proyek Pertamina, pansasi gas, net transfer APBD, baik itu dalam bentuk DAU, DAB. Jadi di sini meminjam di sini bukan meminjam untuk hal-hal yang kita biayai. Jadi salah satunya adalah rumah sakit terbatas, dan apabila mengandalkan dana APBN yang diinjekkan kepada perusahaan SMI itu akan sangat terbatas juga. Terkait kalau kita berbicara terkait pembangunan kedaerahan, kalau kita bicara daerah itu banyak tantangan. Ini ada. Nama saya Putu Marianto dari Politeknik Keuangan Negara Sekat. Tetap tenang dulu. Kepada teman-teman fotografer kami persilakan. Oleh saudara Dwi Nandari Suwarsono. Akan ada sesi foto-foto. Jadi sabar dulu kepada mungkin ada yang bisa di berlutut ya. Ampun. Oke, silakan foto bersama dengan Wami Arif. Oke, ada Mas